Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adidas Guru kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adidas Guru channel. Dan kita kembali lagi di konten Rama X Guru. Di konten Rama X Guru kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Will Fair, Wilona dan juga Verrel Bramasta. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua dan ada pertanyaan apa nih tentang Natasha Wilona dan juga Verrel Bramasta. Dan sebelum kita masuk bahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Guru Channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu update dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan masuk saja pembahasan kita hari ini tentang Will Fair, Wilona dan juga Verrel Bramasta. Ya, jadi ada request atau juga pertanyaan yang dikirimkan kepada saya supaya tolong dibacakan bagaimana Natasha Wilona dan juga Verrel Bramasta saat ini, karena Verrel Bramasta sering digosipkan dengan wanita lain. Lalu bagaimanakah dengan Natasha Wilona? Tolong dibacakan, terima kasih. Oke, kurang lebih seperti itu requestnya. Jadi kemarin kan saya juga sudah sempat membacakan, sudah sempat memprediksikan dan juga membahas ya tentang Verrel dengan Wilona ya. Kemarin juga Verrel dengan Livi Renata juga sudah pernah kita bahas, dan di beberapa episode yang lalu tentang kebersamaan ya, kebersamaan Verrel dengan Wilona itu menjadi sorotan saat Wilona itu datang ke acara mungkin kalau nggak salah kayak selamatan gitulah ya, karena rumah baru Verrel Bramasta itu sudah ditempati, kalau bisa dibilang di open house gitulah ya, kumpul-kumpul selamatan, kemudian juga di situ banyak tamu-tamu undangan lainnya dan ada ciwi-ciwi yang lain ataupun cewek-cewek yang lain, dan salah satunya adalah Natasha Wilona yang menjadi sorotan ya tentang kebersamaan antara Verrel dengan Natasha Wilona. Tapi di balik kebersamaan mereka ternyata masih ada gosip-gosip yang beredar tentang Verrel Bramasta yang konon katanya dekat juga dengan wanita lain. Dan kira-kira bagaimana nih Natasha Wilona? Kita akan coba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan juga buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditx_xquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang bintang ya. Ada 10 buah bintang di sini ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, tepat. Ada 10 bintang di sini dan ada beberapa orang ya yang sedang bercakap-cakap, dan di sini juga ada anak kecil, ada gambar hewan juga di sini ya. Macam-macam. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat memang ya kebersamaan antara Natasha Wilona dan juga Verrel Bramasta. Dimanapun acaranya, dimanapun momennya, kayaknya mereka berdua itu udah seperti paket ya, udah seperti satu paket, paket komplit, paket dua menjadi satu. Kalau ada Natasha Wilona, ada Verrel, itu pasti akan menjadi sorotan. Entah itu cuman kebersamaannya, cuman sedikit, cuman sebentar, tapi pastinya ya akan menjadi daya tarik tersendiri, khususnya untuk dunia infotainment ataupun juga untuk para fans, khususnya fans dari Will Fair, Wilona dan juga Verrel Bramasta yang sangat menggebu-gebu ya melihat kebersamaan mereka berdua. Dan di sini saya lihat memang antara Natasha Wilona ya dengan Verrel Bramasta itu kayak nggak ada matinya. Mereka berdua pastinya akan ada semacam pemberitaan, gosip-gosip yang beredar, khususnya untuk Verrel Bramasta juga untuk saat ini ya, apalagi karena mereka berdua itu kemarin ya sempat
jarang ketemu, sempat terlihat kayak jauh gitu ya, karena saat Feral sakit, saat Feral ada kecelakaan ya, kemarin sempat ada luka di sini, itu yang dijadikan sorotan, kenapa kok Natasha Wilona tidak menjenguk, kenapa kok nggak nengokin gitu ya. Kemarin sempat ada tanda tanya seperti itu. Tapi ternyata hubungan mereka baik-baik saja di sini. Terlihat mereka berdua itu masih sangat memiliki perhatian satu sama lain. Kemarin meskipun nggak nengokin, meskipun nggak menjenguk, tapi Natasha Wilona sempat mengutarakan bahwa dia itu sangat khawatir juga dengan Feral. Tapi kemudian dia juga mendoakan supaya Feral itu lekas sembuh. Dan kemarin ya, momen kebersamaan mereka akhirnya terjadi saat di rumah baru Feral Bramasta, mereka dipertemukan lagi dan menjadi semacam sorotan ya, sorotan yang sangat luar biasa. Dan di sini memang terlihat ya, mereka berdua itu masih tetap terlihat sangat kompak, meskipun mau ada berita seperti apa gitulah ya. Feral Bramasta gosipkan dengan siapa, Natasha Wilona digosipkan dengan siapa, tapi saat mereka bertemu itu kayak gosip-gosip itu kayak udah nggak ada. Mereka berdua itu tetap campur, mereka berdua itu tetap bisa membaur dengan sangat luar biasa. Dan ini pastinya akan menjadi semacam nilai plus untuk Wilfer, karena gimana pun juga mereka itu seperti memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan ambil kartu yang kedua. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada dua buah cups di sini, 1 2, dan ada dua orang juga, laki-laki perempuan ya, saling berhadapan. Dan ini mengingatkan saya pertemuan antara Natasha Wilona dengan Feral Bramasta. Jadi, gambar ini kayak mencerminkan mereka berdua. Kita ngomongin tentang gambarnya ya, belum tentang artinya. Gambarnya ini kayak antara Feral sama Natasha Wilona ketemu, hadapan, lama nggak ketemu, dan kayaknya ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang membuat mereka itu kayak agak canggung atau gimana, tapi tetap mereka berdua itu masih memiliki rasa yang sangat bagus, rasa yang memang saling menyayangi satu sama lain. Meskipun kadang masih ada orang yang meragukan bahwa lah, mereka berdua itu cuman deket sebatas konten, mereka berdua itu deket karena ada maunya aja, lagi salah satu pengen bikin konten baru deket, salah satunya pengen bikin apa gitu baru deket. Tapi kayaknya di sini saya lihat mereka berdua itu memang nggak usah disuruh, nggak usah ada momen apa, kalau memang masih deket ya udah deket aja. Karena saya lihat memang Feral dan juga Natasha Wilona itu udah kayak paket komplit lah ya, yang cowoknya ganteng, ceweknya cantik, udah kalau misalkan memang mereka itu berjodoh, pastinya udah para fans Wilfer itu ya udah sangat bahagia banget karena melihat idolanya itu bisa kembali lagi. Tapi kita akan coba di kartu yang ketiga, ada tanda-tanda apa lagi, kita akan ambil kartu yang ketiga. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya, yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung aja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu Judgment. Kartu Judgment ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat ada seorang malaikat ya, memiliki sayap sambil meniup trompet, dan juga di bawah ini ada bermacam-macam jenis ya, jenis manusia. Ada yang dewasa, ada yang anak-anak, laki-laki, perempuan ya, macam-macam. Jadi seolah-olah di sini tuh memang menunjukkan bahwa segala macam zaman, segala macam waktu, segala macam rintangan, ataupun juga mungkin ada senang, ada sedih, ada bercampur aduk gitulah ya. Dan Natasha Wilona dan juga Feral Bramasta itu sudah pernah melewati itu semua, saat sendiri, saat bersama, mereka sudah pernah melewati segala macam. Dan itu seperti menunjukkan bahwa mereka berdua itu sudah memiliki
semacam benteng. Mereka berdua seolah-olah sudah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa supaya mempertahankan ya, mempertahankan kedekatan, kemudian juga keharmonisan mereka berdua itu sudah benar-benar dijaga. Meskipun ada gosip, meskipun ada berita-berita miring tentang mereka berdua, mereka nggak pernah menggubris. Mereka itu sangat enjoy-enjoy saja. Kadang ya, saya melihat Feral itu katanya digosipkan dengan ini, dekat dengan ini. Tapi Feral itu juga terlihat memang dekat sama dia. Tapi dekatnya itu masih dalam batas kewajaran. Dan Natasha Wilona melihat itu juga biasa-biasa aja. Seolah-olah kayak udah tahu, wah ternyata dia itu dekat tapi cuma sebatas ini. Kemudian juga Natasha Wilona itu juga nggak luput dari gosip media ya. Sempat digosipkan dekat dengan siapa, ataupun juga katanya pernah jadian sama siapa, tapi nyatanya juga sampai saat ini mereka itu menunjukkan bahwa itu semuanya sebatas gosip. Dan saat mereka bersama ya, antara Vero dengan Wilona itu bersama, ternyata mereka itu baik-baik saja, nggak ada permasalahan apapun. Mereka masih bisa membaur, masih bisa have fun gitulah ya. Dan itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Padahal mereka berdua itu adalah mantan ya, dan itu bisa menjadi contoh juga untuk teman-teman semua bahwa yang namanya mantan itu bukan kemudian untuk saling benci kemudian jauh, itu enggak. Dan mereka bisa membuktikan sampai saat ini mereka bisa dekat, masih bisa baik ya hubungannya. Bahkan digadang-gadang mereka berdua itu bisa ke hubungannya lebih serius lagi. Dan banyak juga orang yang mendoakan supaya mereka itu bisa jadian, bisa menikah ya. Dari ketiga kartu ini saya lihat cukup banyak hal-hal positif di sini ya. Dari sisi Feral juga positif, Wilona juga positif. Seolah-olah mereka berdua itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Meskipun ya, Feral sempat digosipkan ataupun juga sering ya digosipkan dekat dengan wanita lain. Tapi Wilona itu juga terlihat seperti biasa aja. Wilona terlihat seperti sudah tahu. Ternyata Feral itu sama dia cuma sebatas ini. Jadi udah biasa-biasa aja. Gosip gimana pun kayaknya akan mental ya buat mereka berdua sampai hari ini ya. Dan kita doakan saja semoga memang itu adalah kekuatan ya, kekuatan kebersamaan antara Feral dengan Wilona. Karena yang namanya jodoh pastinya nggak akan kemana. Jadi kalau misalkan memang Wilona dan juga Feral itu berjodoh ya, mau lari kemana pun ya, digosipkan sama siapapun, kalau misalkan memang jodoh nanti akan ketemu juga ya. Jadi buat teman-teman khususnya Will Feral lovers, silakan tetap doakan yang terbaik untuk Natasha Wilona dan juga Feral Tunamasta. Semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impi-impikan dari idola kalian bisa didengar, bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Ashburo mohon undur diri, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.